Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Suara mertua Vanessa Angel bergetar. Tahu anak dan menantu meninggal dalam kecelakaan, izin kerjaan. Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah membuat sahabat dan keluarga cukup terkejut juga terpukul. Bahkan beberapa sahabat merasa tidak menyangka dengan kondisi saat ini karena sebelumnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah masih menghabiskan waktu bersama mereka. Hal itu juga dialami oleh mertua Vanessa Angel, Faisal, saat mengetahui anaknya terlibat kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia. Dilansir dari Tribun WOW dalam artikel Suaranya Bergetar, mertua Vanessa Angel shock Bibi Ardiansyah kecelakaan sempat pamit untuk kerja. Faisal, ayah dari Bibi Ardiansyah, membenarkan bahwa putranya alami kecelakaan. Dengan nada suara yang bergetar, Faisal mengaku saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Iya benar kecelakaan, kata Faisal saat dihubungi awak media pada Kamis 4 November 2021. Belum ada kabar dari polisi, cuman saya masih dalam perjalanan, ucapnya dengan suara bergetar. Namun Faisal belum tahu pasti di mana putranya itu mengalami kecelakaan, sebab dirinya masih mencari informasi lanjutan. Itulah, katanya di daerah tol mana nggak ngerti, ungkapnya. Dilansir dari surabaya.tribunnews.com, sebelum beredar kabar ini, Faisal mengatakan bahwa Bibi sempat izin untuk pergi ke Surabaya untuk bekerja. Ia izin ada pekerjaan lanjutnya. Sebelumnya, diinformasikan bahwa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah terlibat sebuah kecelakaan lalu lintas di tol Nganjuk pada Kamis 4 November 2021 siang. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Direktur Direktorat Lalu Lintas di Ditlantas Polda Jatim, Kombes Pol Latif Usman, membenarkan bahwa korban meninggal dalam insiden tersebut adalah pasangan suami istri atau pasutri, yakni Vanessa Adjania alias Vanessa Angel, warga Serengseng, Jakarta, beserta suaminya Febri Andriansyah, warga Sukabumi, Jawa Barat. Iya betul mas, katanya saat dikonfirmasi pada Kamis 4 November 2021. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua pasutri tersebut terlibat kecelakaan saat menumpangi mobil jenis SUV warna putih bernomor polisi B1284BJU. Dari foto yang diperoleh, kondisi mobil ringsek parah pada bagian depan dan atap ruang kabin mobil. Artis Ussy Sulistyawati membeberkan isi chat terakhirnya dengan Vanessa Angel melalui aplikasi WhatsApp. Diketahui, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dalam kecelakaan di Tol Nganjuk pada Kamis 4 November 2021 siang. Mendengar kabar tersebut, Ussy Sulistyawati mengunggah potret kenangan bersama Vanessa dan Bibi. Istri Andika Pratama itu juga membeberkan chat terakhir dengan Vanessa. Ussy menunjukkan chat terakhir dari Ibu Gala Sky yang ingin main ke rumahnya. Namun keinginan Vanessa gagal lantaran Ussy tidak berada di rumah. Chat terakhirmu tanggal 22 Oktober mau main ke rumah. Dan aku pas gak ada di rumah, ya Allah gak nyangka. Di akhir caption Ussy menyertakan doa untuk Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Semoga Allah melapangkan jalan kalian, memberikan surga terindah untuk kalian, mengampuni semua dosa dan menerima semua amal ibadah kalian. Kalian orang-orang baik, tulisnya. Unggahan Ussy Sulistyawati pun dibanjiri ucapan duka dari. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.